Sedia? Saya tak dengar lagi. Dah bersedia? Kalau dah bersedia, sila beri tumpuan ke pentas utama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah pun dapat menyelesaikan satu majlis, iaitu majlis watikah pelantikan pengawas di bawah unit HEM dan unit kurikulum. Terima kasih, sila. Terlebih dahulu, majlis mengalu-alukan kehadiran Inspektor Muhammad Rejab bin Abdul Nasir, Pegawai Penyiasat Jenayah IPD Kelang Utara. Kalau IPD tak faham, mungkin setengah murid Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara yang terletak di Sungai Kapan Indah. Beberapa minggu sebelum ini, kita telah pun menjemput Timbalan Ketua Polis Daerah. Hari ini, Pegawai Penyiasat Jenayah. Untuk makluman seluruh warga SK Meru, Inspektor Muhammad Rejab merupakan pegawai serantau di bawah rakan sekolah kiranya dengan pihak polis, dan ia akan berhubung dengan unit atau badan disiplin sekolah bagi memastikan tahap disiplin sekolah kita sentiasa dalam pengetahuan pihak polis, dan letakkan seorang inspektor bersama dengan kita. Ini menunjukkan bahawa komitmen polis Diraja Malaysia atau PDRM dengan masyarakat sekolah begitu akrab sekali. Jadi pada hari ini kita cukup berasa gembira kerana pakai serantau kita dapat turun bersama dengan kita bagi satu majlis ceramah kerjaya kepolisian. Beri tepukan kepada Inspektor Muhammad Rejab. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya memberi ruang kepada Inspektor Muhammad Rejab untuk menyampaikan ceramah beliau. Kalau dah beliau berceramah panjang, kita dengar. Kalau beliau berceramah pendek pun, kita dengar. Bermakna kita sentiasa mendengar segala amanat, segala perkara yang disampaikan oleh beliau untuk kerjaya sebagai kepolisian. Mungkin satu masa nanti anda adalah di antara orang yang akan berdiri di depan memberi ceramah berkaitan dengan kerjaya-kerjaya di bidang-bidang atau di unit-unit yang lain selain daripada kepolisian ini. Dengan ini, saya bagi pihak majlis memberi ruang kepada Inspektor Muhammad Rejab Abdul Nasir untuk menyampaikan ceramah kerjaya kepolisian kepada warga SK Meru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meru Puan Aziza binti Mat, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar, Guru Disiplin, Guru-guru sekalian dan murid-murid SK Meru yang saya sayangi,
Semuanya apa kabar? Baik. Ada yang sakit? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dipermudahkan untuk berhimpun pada pagi ini sempena dengan majlis perasmian Big Sumber PPGA. Sebelum saya lanjutkan lagi ceramah saya pada pagi ini, saya ada bertanya kepada adik-adik yang berada di hadapan saya. Siapa berminat untuk jadi polis? Katakan. Oh, tak ramai ya? Ini depan ni? Ini kecil, tak minat? Ah, ni angkat tangan ni. Siapa minat jadi polis? Ha. Kenapa dia jadi polis? Sebab apa? Okey, seorang jawab. Kenapa? Adik, Di. Nak jadi polis kena berani, Diri. Ah, Diri, jawab kenapa? Ah, malu pula dia. Mungkin nampak macam saya hadapan ni pakai uniform, nampak segar kan? Siapa nak? Ah. Untuk makluman adik-adik sekalian, kerja polis sangat mencabar. Kita memerlukan seorang yang berketerampilan, seorang yang berkepimpinan, seorang yang berkebolehan untuk melakukan kerjaya sebagai pegawai dan anggota polis. Jadi nak tanya adik-adik yang hadapan saya sekarang ni, bagaimana kita nak bina diri kita untuk kita menjadi seorang yang berkebolehan, berketerampilan, berani untuk menggalas tanggungjawab sebagai pegawai dan anggota polis? Semuanya senang saja, bermula daripada di sekolah. Saya ucapkan tahniah juga kepada pengawas-pengawas yang baru dilantik tadi pagi. Saya nampak adik depan ni dapat sijil penghargaan. Tahniah. Saya juga ingin menyentuh masalah-masalah yang berlaku di sekolah. Sebelum pengawas lanjut, saya ingin bercakap mengenai kes buli yang berlaku di sekolah. Siapa sih selalu jadi kena apa? Selalu kena buli? Ha? Tak ada? Atau jadi pembuli ke? Ha. Okey, tambah. Yang menjadi persoalan, siapakah sering yang membuli dan dibuli? Okey, saya Okey, sabar. Mengikut kajian, si pembuli adalah terdiri daripada pelajar senior yang badannya besar. Lepas tu tinggi pula. Okey, jangan tunjuk kawan. Selain itu, pelajar yang suka membuli selalunya berkumpulan. Dia ada geng dia. Kenapa dah membuli pelajar lain? Sebab apa? Sebab dah boring. Pergi sekolah tak nak belajar. Dah boring, dah pergi pukul pelajar lain. Betul tak? Manakala pelajar-pelajar yang kena buli ialah pelajar-pelajar yang bertubuh kecil. Kesian yang kecil-kecil kena pukul. Kena buli. Samping itu, faktor lain yang mendorong mereka untuk membuli ialah ingin merasakan dorang tak puas hati terhadap guru. Dorang tak puas hati dengan cikgu. Cikgu ni mengajar boleh. Tak boleh begitu dek. Tak kira siapa yang mengajar kita. Kita kena hormat. Dia guru kita. Sebenarnya terdapat dua jenis buli yang berlaku di sekolah. Yang pertama, buli secara fizikal, iaitu pukul-pukul, kuras ugut, cubit-cubit. Itu pun buli juga. Yang kedua, buli secara mental. Buli seperti ini, seperti ejek-mengejek. Ini biasalah ni. Nampak kawan tu lain sikit, ejek. Nampak kepala kau ni besar sepul. Nampak perut kau ni besar.
Oleh itu, tindakan yang sewajarnya perlu diambil bagi membendung masalah ini. Okey, sabar. Mungkin ramai yang tak puas hati sebab tidak budi kan? Di sini saya sarankan pihak sekolah perlu mendapatkan maklumat mengenai kes buli yang berlaku di sekolah. Sebagai contoh, pelajar diminta mengisi borang kat diri sendiri. Ini ada beritahu cikgu kah? Ada orang pergi buli? Adakah? Apa cikgu buat? Cikgu rotan. Okey, sama-sama. Jawatan kuasa PDS nanti boleh dengan sekolah perlu diwujudkan dan bukan sahaja bergantung kepada kuasa PDRM untuk memastikan kes seperti ini terus berulang. Jawatan kuasa perlu melibatkan pengetua sekolah, guru kaunseling, guru disiplin, wakil guapa dan wakil pelajar. Kami daripada pihak PDRM hanya dapat membantu sekiranya terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan pihak sekolah. Dengan wujudnya PPS ini, pihak kami dapat menjadikan kerjasama erat membentuk masalah disiplin pelajar terutamanya masalah bullying ya. Diharapkan apa yang saya ucapkan sebentar tadi dapat menjadi iktibar untuk kita semua, terutamanya para pelajar, guru-guru dan pihak sekolah yang menjadi tonggak kepada kecemerlangan murid di sekolah. Ingatlah wahai-wahai murid-murid yang ada di depanku sekalian, pengorbanan guru pada masa kini terlalu besar. Guru adalah cermin jiwa masa depan seseorang pelajar. Jadi sayangi ya guru-guru anda. Siapa sih sayang jambil cikgu? Siapa sayang cikgu dia? Alhamdulillah, semua sayang cikgu. Okey, berbaik kepada kejayaan polis tadi. Okey, saya nampak ramai semua sayang cikgu. Okey, okay, turun tangan. Okey, siapa tadi yang jadi polis tu? Okey, nak jadi polis kena ada apa? Tak dengar. Sorang. Okey, sama. Okey, dalam PDRM kita ada 3 jawatan. Itu menjawat sebagai anggota dan pegawai polis. Yang bermula dengan pangkat konstabel, sarjan dengan inspektor. Bagi pangkat konstabel, seseorang itu kena mempunyai sijil pelajaran Malaysia, SPM. Semua kena ada SPM dulu kalau nak jadi konstabel. Lepas tu nak jadi sarjan pula. Sarjan pangkat dia apa? Dia pangkat ada 3 challenge ni. Untuk sarjan pula kita kena ada diploma sekurang-kurangnya. Kena belajar sampai universiti lah, dapatkan diploma. Okey, untuk jawatan inspektor pula macam saya sekarang ni kena ada ijazah sarjana muda. Kena ada degree. Kena belajar sampai universiti. Siapa sini nak jadi inspektor? Tak ramai juga. Ada tengah siapa jadi ni? Belakang tu ramai. Kena belajar tinggi-tinggi sampai masuk universiti. Sijil tak penting. Yang penting satu lagi, tubuh badan kena sihat. Kena suka bersukan. Siapa sih tidak mahu bersukan? Tak mahu bersukan? Kena aktif dengan sukan seperti main bola sepak, badminton. Apa lagi? Rugby. Jadi kena rugby. Apa? Bowling. Yang penting sukan. Siapa bersukan badan dia? Alhamdulillah. Jadi bagi adik-adik yang depan saya ni, abang mengucapkan tahniah kepada pengawas-pengawas yang dilantik depan ni. Saya ucapkan juga terima kasih yang banyak-banyak kepada pihak sekolah yang menjemput saya untuk datang pada hari ini. Dan saya berharap SK Meru akan menjadi sebuah sekolah yang cemerlang. Dengan itu,
Saya akhiri ucapan saya dengan wabiyah topik wanita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Inspektor Muhammad Rejab di atas sedikit pengetahuan yang telah pun disampaikan kepada kita bagi bagaimana untuk menceburikan diri di bidang kepolisian ini. Jadi anda kena belajar rajin-rajin kalau nak pakai pakaian macam Inspektor Rejab tu. Bukan senang nak memakai pakaian seperti itu. Jadi sebagai tanda terima kasih di atas kesudian hadir Inspektor Rejab ke majlis kita pada pagi ini, dengan ini dipersilakan Cik Maksan Suwandi dan Inspektor Rejab untuk menerima satu jenerhati daripada pihak sekolah, untuk menyerahkan jenerhati kepada pihak sekolah. Silakan.